Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SCV Digital. Jumpa lagi di channel yang membahas alternatif digital dan parabola. Sahabat SCV Digital, berhubung sekarang ada kompetisi Asian Game ya, yaitu sepak bola timnas. Ayo kita cari frekuensi RCTI-nya guys ya. Oke, kali ini saya akan berbagi frekuensi untuk MNC Group di seluruh Indonesia. Kita mulai dari area DKI ya. DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Frekuensinya ada di 28 UHF dan frekuensi MHZ-nya di 530. Lanjut ke Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur, 31 UHF, 554 MHZ. Cirebon, Indramayu, 44 UHF, 658. Garut, Tasikmalaya, Ciamis, 38 UHF, 610. Sukabumi, 41 UHF, 634. Sumedang, 40 UHF, 626. Cilegon, Serang, 41 UHF, 634. Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, 46 UHF, 674 MHZ. Kita masuk ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, 42 UHF, 640 MHZ. Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap, 43 UHF, 650 MHZ. Blora dan Cepu, 26 UHF, 514. Pati dan Rembang, 26 UHF, 514. Purworejo, 23 UHF, 490 MHZ. Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates, 41 UHF, 634 MHZ. Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan, 41 UHF, 634 MHZ. Jember, Bondowoso, 47 UHF, 682 MHZ. Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung masih kosong ya data di sini. Semoga akan segera menyusul ya datanya. Dan Madiun, Ngawi, Magetang, Ponorogo, Trenggalek, 40 UHF 626 MHZ. Malang, 43 UHF 650 MHZ. Banyuwangi, 40 UHF 626 MHZ. Pemekasan, Sumenep, 45 UHF 666 MHZ. Kupang, 35 UHF 586 MHZ. Lalu kita ke Medan, 42 UHF 640 MHZ. Tanjung Selor, 47 UHF 682 MHZ. Palembang, 29 UHF 538 MHZ. Pangkal Pinang, 36 UHF 594 MHZ. Makassar, Maros, Sungguh, Minasa, dan Pangkazen ya, 40 UHF 626 MHZ. Langsung kita menuju ke Kendari, 36 UHF 590 MHZ. 594 ya maksudnya. Oke, Kota Denpasar, Singaraja, 42 UHF 642. Mataram, 35 UHF 586. Banjarmasin, Martapura, Marabahan, 47 UHF 682. Kota Baru, 45 UHF 666. Samarinda, 27 UHF 522. Kita menuju ke Balikpapan, 32 562 MHZ. Bengkulu, 40 UHF 626. Bandar Lampung, Kota Metro, 36 UHF 594 MHZ. Pekanbaru, 45 UHF 666. Batam, Tanjung Balai Karimun, 44 UHF 658 UHF. Padang, Pariaman, 39 UHF 618. Kita maju lagi ke Sawah Lunto, 39 UHF 618. Batu Sangkar, 39 UHF 618. Bukit Tinggi, Padang Panjang, 39 UHF 618. Painan, 39 UHF. Jambi, 32 UHF 562. Pontianak, 41 UHF 634. Palangkaraya, 42 UHF 642. Manado, 35 UHF 586. Palu, 44 UHF 658. Ambon, 39 UHF 618. Jayapura, 37 UHF
602. Untuk Marofe data belum ada. Dan kita lanjut ke Banda Aceh 44 UHF 658, Lok Semawai 44 UHF 658, Sabang 45 UHF 666, Ternate 40 UHF 626, Manokwari 34 UHF 578, Gorontalo 37 UHF 602, Mamuju 37 UHF 602, 602 ya. Nah, itu dia untuk MUX frekuensi UHF dan MHZ di seluruh Indonesia di tanggal 21 September 2023 ya. Semoga sinyalnya gede bisa ditangkap di wilayah masing-masing dan juga bisa nonton timnas di Asian Games nanti malam, guys. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.